Geser ke Kendal, saudara, sebuah truk trailer menabrak dua mobil sedan setelah menghindari truk yang mengerem mendadak di jalur Pantura, Kendal, Jawa Tengah. Beruntung dalam insiden ini tidak ada korban jiwa. Kecelakaan beruntun ini terjadi di jalur Pantura Cepiring, Kendal, Jawa Tengah pada Kamis petang. Kecelakaan ini melibatkan satu truk dan dua mobil sedan yang terparkir di pinggir jalan. Akibat kerasnya benturan, dua mobil rusak parah hingga melesat naik ke atas truk. Sementara truk trailer hanya mengalami kerusakan di bagian depan. Menurut Kanit Laka Polres Kendal Ibtu Tri Budiarsono, kecelakaan tersebut dipicu oleh truk trailer yang melintas dari arah Semarang menuju Jakarta. Namun saat melintas di tempat kejadian perkara, sebuah truk yang ada di depan truk trailer tiba-tiba berhenti mendadak. Karena panik dan jalanan licin, sang sopir truk trailer akhirnya membanting setir ke kiri hingga kecelakaan tidak dapat dihindarkan. Bembok mengerem mendadak, akhirnya dari trailer tersebut menghindar ke kiri, jadi menabrak kendaraan yang terparkir atau Yaris merah itu yang terparkir di sebelah kiri di bahu jalan, akhirnya terjadilah kecelakaan. Beruntung dalam insiden ini tidak ada korban jiwa, namun jalur Pantura Kendal sempat tersendat saat petugas mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah.